Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat Buron TV official dimanapun kalian berada. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu dipanjangkan umurnya dan murah rezeki. Semuanya dilancarkan dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini teman-teman, aku udah merangkum. Ini ada satu video yang beneran sangat seram sekali. Teman-teman nonton, dan yang udah nonton ya kita nostalgia ya. Ini ada acara di televisi yang dahulu ya teman-teman. Langsung aja ke videonya ya, gak usah kelamaan. 1, 2, 3 Check keyboard, let's go. Oh, Pang. Pang sebentar ya, Pak. Saya mendengar suatu gerakan di semak-semak. Entah itu apa. Gelap sekali di sini pemirsa. Tidak kelihatan. Saya mendengar geduran dari sana asalnya. Awas, di situ ada api. Ada api pemirsa. Ada api di situ. Ada api pemirsa. Oh, apa itu pemirsa? Saya melihat sosok. Badan saya berat sekali. Pemirsa, saya sekelebatan api di situ. Dan sampai saat ini masih kerasukan, ada keras.
kerasukan Raden siapa? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu tahu siapa yang masuk ke dalam penonton di bagian luar? Ada Raden siapa yang ngono? Raden siapa neng jopo? Harus. Di luar. Neng di panggonanmu. Neng kiri. Di luar sana. Neng kiri. Ya. Di luar sana itu ada wanita. Wanita ini kerasukan tadi, kasihan sekali. Kita lagi coba untuk berusaha untuk menetralisir Kang Arif ya. Kalau misalnya tempat kamu di sini, artinya semua tempat di sini adalah tempat kamu tahu ya. Karena makhluk-makhluk seperti kamu pasti tidak betah di satu tempat, pasti berkeliling. Sing sopan ya. Iki omahku. Sopan sih negara ini, kudu sopan lagi ini. Iya. Kata kita harus sopan. Saya ingin bertanya kalau misalnya ini rumah kamu benar ya. Kamu berada di tempat ini sebelum rumah ini ada atau setelah rumah ini berdiri? Aku sebenarnya seorang yang baik. Sebelum rumah ini berdiri ya? Artinya kamu sudah cukup lama dari sini. Berarti saya sudah bisa mengukur keberadaan kamu di tahun-tahun yang cukup lama sekali. Satu hal yang saya ingin bertanya, kamu kenal dengan Wiro Geni itu? Kenal ya? Kenal dengan Wiro Geni? Ada ilmu yang cukup luar biasa ya, yang dia gunakan ya. Memancing amarah orang, memancing emosi orang. Selain memancing emosi orang, sering apa namanya di depan baik tapi di belakang buruk ya. Ini asas demokrasi. Jangan pergi dulu. Kenapa takut? Ya. Ada sesuatu yang ganggu kamu di sini? Semuanya. Ada sesuatu yang megang kamu di sini? Ada yang ngelawan kamu di sini? Ini. Ini ya. Ya. Rame-rame gitu. Ah, bagus. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf kalau misalnya kita ganggu kamu. Saya ingin bertanya. Ini sosok yang berbeda ya dari yang tadi ya. Negatif banget ini. Tadi kasihan sekali nih saat ini. Ada penonton di luar sana yang jaraknya 500 meter dari kerasukan. Seorang wanita, dia bilang dia adalah Raden di sini. Raden sombong. Ya makanya aku mau tanya, apakah Kak Wiro ngerti siapa yang Raden ini? Orang ini aku. Siapa? Berarti kalau kamu yang nyekal daerah sini, yang pegang daerah sini. Berarti tadi yang masuk kita masih belum tahu Raden siapa ya? Siapa Raden? Kini yang mana Raden? Man, Wiro Geni, bagus sekali. Kamu menguasai anak ini hampir di seluruh tubuhnya ya Wiro Geni ya. Ya. Wiro Geni, di sini ada saya akan masuk di bukan masa kamu. Di bukan masa kamu. Ada 4 perempuan di sini. Apakah terlihat sama kamu saat ini? Berarti 4 perempuan ini terlihat sama kamu. Menurut kamu Wiro Geni, siapa yang jahat? Sri atau Roro dengan 2 adiknya? Tadi dibilang Roro ya, Roro ini suaminya diambil oleh Sri. Dia gak akan bilang Alif karena diantara dua pertarungan menggunakan jasanya dia. Wiro Geni, siapa yang jahat? Apakah Sri ataukah Roro? Bukan, cekok-cekok ngomong. Mong teko menengar. Kenapa takat tanya-tanya seperti itu ya? Berarti artinya dia bukan tipikal sesuatu yang ingin tahu tentang hal itu. Saya akan lari ke sisi lain ya. Wiro Geni. Geni itu adalah api ya. Amarah ya. Selalu ingin tidak tenang. Aktif seperti ini. Ya. Ada keris di bagian belakang yang saat ini dia pegang ya. Posisi perang keris ya, di belakang ini adalah
ke Chris untuk nyabet, bahaya. Terus dan saat ini sebenarnya dia lagi konsentrasi bukan sama kita ini. Dia ada konsentrasi dengan yang di sekitar sini. Ya tadi waktu sama kita dia berbicara, dia tidak bersiap-siap untuk memegang kerisnya. Namun pada saat dia berkonsentrasi dengan di sekitar kita, ada keris yang sedang akan dicabut oleh dia, ya. Ya di bagian belakang itu keris. Wilogeni, bisa cerita siapa musuhmu di sini, Wilogeni? Ada yang nantang kamu di sini? Kulo sing wae. Sopo? Kulo sing wae. Wes sopo? Iki omah. Aku wis kesan taun ning kene. Ya. Jadi Berarti wong ojo tak kabur, nggih. Wilogeni, ketenangan pasti akan mengalahkan amarah, Wilogeni. Ilmu yang kamu punya itu ilmu yang bagus. Kalau kamu bisa tenang, maka kamu bisa mengalahkan yang lain. Tapi pada saat kamu marah, ilmu itu akan membakar kamu sendiri, Wilogeni. Ilmu itu akan membakar kamu sendiri karena ketidaktenangan kamu sendiri. Sudah, Wilogeni, tidak ada yang perlu kita tunjukkan untuk hal ini. Saya hanya tertarik untuk melihat kisah empat wanita ini, Wirogeni. Menurut kamu, kembali lagi saya tanya, siapa yang jahat, Roro atau Sri? Baik, Kang Arif, saya. Masih mengunci ya rahangnya.
Ya sudah terlepas. Rahangnya sudah terbuka. Baiknya luar biasa Kang Arif. Ya. Namanya siapa? Arif. Arif. Tantar dan lutang dia. Bisa lihat perbedaan dari warna matanya ya, Ri. Apa, ya. Li, tadi ya. Merah banget. Bingung ini dia hari ini, kenapa jadi begini ya. Ya. Ri, kita boleh berdiri lagi, coba ya. Jadi aku sedih. Ri, tenang dulu. Tarik nafas dulu, Ri. Tolong boleh menghadap ke sana sebentar. Ri. Bingung pasti, saya ngeliat kamu kebingungan nih. Okay. Ya, tadi tenaga badan kamu dipakai dua kali nih, ya, interaksi dua kali. Pertama dengan sesuatu yang ada di sini, yang kedua dia bilang aku sebagai Wiro Geni, ya. Pada saat kita mulai masuk ke dalam ilmu yang dia miliki, lalu dia berubah lagi. Ya. Baik, Ari, apa yang tadi kamu rasakan di sini pada saat kita tinggal di tempat ini? Saya merasakan tenang ya, ada sesuatu di situ seperti orang berdiri. Iya, betul. Tapi setelah saya datangi, tidak ada. Jadi pas sekeplak kelebat atau tiba-tiba hilang begitu saja? Hilang gitu saya. Berdiri di situ terus hilang gitu. Terus ada kayak api di situ. Ya ini dia. Kembali ini, lagi. Ya. Ini api ini bukan dari sini, dari luar mungkin Kang Arif ya? Sekitar sini. Masih dari sini ya. Baik. Terima kasih, artinya malam hari ini akan semakin rock and roll ya, semakin luar biasa ya. Jadi mungkin bisa di rumah, kamu? Energinya juga sama aku lumayan sangat kuat. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Masih Dunia Lain.